Aku dibesarkan oleh keluarga Katolik. Masih terekam dalam ingatan ketika kecil bersama kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman bermain. Dunia kecilku bersama keluarga di kampung begitu menyenangkan. Hidup dalam kesederhanaan kasih yang diajarkan orang tua. Mengenal alam sebagai sumber penghidupan kami. Alam sebagai rumah bermain, dan alam adalah tempat kami mengelola hutan menjadi ladang, kebun, dan sumber air untuk kehidupan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar. Di kampungku, ada sebuah gereja sederhana berukuran kecil. Sebagai rumah doa di mana aku mengenal Tuhan. Percaya atas iman Katolik yang sudah ditanamkan oleh keluarga kecil kami. Lingkungan kampung tempat tinggalku banyak mengajarkan makna kebersamaan yang kuat. Seperti halnya cerita terdahulu, nenek moyang kami yang hidup dalam nilai-nilai rumah panjang. Aku tentunya punya harapan, jika kelak menikah, akan membangun keluarga Kristiani yang harmonis, sebagaimana aku hidup dan dibesarkan oleh keluargaku. Kami yang dipercayai oleh Bapak Uskup Agung untuk menangani komisi keluarga ini sangat berharap bahwa keluarga-keluarga kita itu dibawa kepada suatu keharmonisan, dibawa kepada suatu kebersamaan, dibawa kepada suatu saling pengertian, dan juga dibawa kepada suatu cita-cita ke depan, sama-sama memperjuangkan cinta kasih dalam keluarga itu, sama-sama juga berjuang untuk mewujudkan keluarga yang guyub, rukun, kemudian harmonis, tapi juga beriman. Terutama beriman, karena iman ini yang membawa kepada keselamatan. Nah, ini tentu suatu pekerjaan besar. Saya menemukan banyak keluarga Katolik yang keluarganya harmonis, dan saya menginginkan bahwa mereka menjadi teladan, mereka menjadi contoh, mereka juga menjadi partisipan. Partisipan yang ikut kami dalam komisi keluarga ini menyapa keluarga-keluarga Katolik itu. Diperlukan banyak tenaga untuk mendampingi jenjang-jenjang yang kita lihat ada dalam keluarga, karena masing-masing jenjang mempunyai kesulitan, mempunyai tantangan, mempunyai perjuangannya sendiri-sendiri. Keluarga Kristiani adalah komunitas kasih, komunitas hidup, dan komunitas keselamatan. Dan setiap keluarga Kristiani dipanggil untuk menghayati kasih dalam relasi antara suami dengan istri, dan antara orang tua dengan anak-anak. Sehingga dalam suasana kasih itu, mereka menghidupi pengharapan akan keselamatan yang diwujudkan di dalam kesaksian, pertama-tama mendidik anak-anak untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Namun kita menyadari bahwa persoalan keluarga di zaman sekarang ini menjadi semakin besar, dan bahkan kalau boleh saya mengatakan, persoalannya itu atau tantangannya itu luar biasa. Yang pertama karena modernitas, ada perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu deras, atau teknologi informasi. Ini persoalan yang cukup mendasar di dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi juga ini menjadi tantangan bagi para pelayan-pelayan pastoral, para imam, para katekis, dan guru agama, untuk kemudian bagaimana ini ditanggapi, dikerjakan untuk meningkatkan penghayatan iman. Di Kalimantan ini ada sebuah tradisi, atau dulu ada
rumah panjang atau rumah petang atau rumah yang besar yang dihuni oleh banyak keluarga. Dan di situ keluarga itu saling bergotong royong, membangun solidaritas, bahkan membangun komunikasi atau rembuk bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Nah, ini menjadi semacam modal budaya, modal adat yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena di dalam rumah panjang itu atau rumah petang itu terdapat nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai rohani, nilai-nilai keselarasan dengan alam, bahkan juga penghormatan terhadap Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mau mengambil ini sebagai inspirasi, saya kira menjadi sangat sangat luar biasa, karena kita sudah mempunyai modal awal, yaitu modal budaya atau modal adat yang memiliki nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai kebersamaan. Dan kalau tadi saya mengatakan bahwa mestinya keluarga menjadi atau rumah menjadi perjumpaan personal, itulah sebenarnya spirit rumah panjang, itulah yang harusnya menjadi kekuatan kita, di mana rumah menjadi tempat di mana kita ada perjumpaan personal antara pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Sekalipun kita disibukkan oleh macam-macam pekerjaan, ada bahkan juga macam-macam bisingan dengan alat-alat teknologi informasi itu, kita tetap mampu untuk menciptakan waktu bersama dalam keluarga itu untuk membuat perjumpaan personal. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam semangat rumah panjang itu juga ada semacam kesadaran bersama bahwa inilah rumah kita. Maka kita mesti juga sampai kepada kesadaran yang disampaikan oleh Paus Franciscus bahwa dalam ensiklik Laudato Si, bahwa bumi kita adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga dengan tanggung jawab kita, dengan membangun semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan, dan juga keselarasan dengan alam. Pertama-tama saya berterima kasih bahwa tema APP tahun ini berkaitan dengan rumah panjang. Karena rumah panjang ini punya nilai yang bagi saya luar biasa. Bahkan sudah injili. Apalagi saya akui saya juga masih mengalami hidup bagaimana rumah panjang. Kita lihat sebentar selalu rumah panjang itu. Sistem komunal, hidup bersama. Zaman dulu misalnya dapat pelanduk pun dibagi semua. Semangat solidaritas saling membantu. Kalau ada keluarga yang kemalangan, gotong royong membantu. Bukankah ini sudah injili sekali? Dibandingkan dengan pola hidup keluarga sekarang. Hidup keluarga sekarang di mana dunia global, saing satu sama lain. Rumah panjang selalu saya tahu, selalu didirikan dekat sungai. Hidup mereka tergantung dari sungai, dari alam. Mereka tidak perlu buat sumur dan sebagainya. Maka di sekitar rumah panjang biasanya ada tempawang dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak dulu hidupnya sangat tergantung dari alam. Dan alam itu mereka pelihara, sehingga kos untuk hidup itu menjadi lebih ringan sebetulnya. Rumah panjang ini kan hanya lebih simbol bagi saya, yang lebih penting kan. Kebetulan rumah panjang ini milik orang Dayak. Tetapi apa yang mau disimbolkan dari rumah panjang itu kan universal sifatnya. Sifat universalnya kita katakan. Tentu kalau kita ngomong juga dengan lain, mungkin ada juga simbol-simbol seperti ini. Kebetulan di Kalimantan Barat yang agak menyondol yang masih kelihatan sekarang adalah rumah panjang. Tapi nilai-nilai yang ada rumah panjang dan dari segi Kristiani, orang rumah panjang itu tidak pernah menolak siapapun yang datang, ya kan? Siapapun tamu. Jadi dulu kan memang mereka bergaul dengan tetangganya sebagainya, tapi sejauh saya tahu orang-orang panjang itu menerima siapapun. Tentu juga dengan aturan main yang ada pada rumah panjang itu. Bahwa kalau rumah panjang ini kita angkat, bukan kita mengatakan orang Dayak ini paling hebat di antara makhluknya lain, tidak. Ya, kebetulan ini ada simbol yang mungkin kita bisa pakai sebagai bahan refleksi yang nanti akan ditambah, dilengkapi dengan semangat yang ada mungkin pada rumah adat Tionghoa, rumah adat Jawa dan sebagainya. Nah, sekarang dunia sudah global, tidak ada suatu komunitas pun yang homogen sekarang. Tetapi kalau kita mengangkat rumah panjang, kebetulan ini memang simbol yang agak menonjol untuk wilayah ini, tapi sifatnya tetap universal. Kebersamaan, pengorbanan, kepedulian, saling menghargai.
kasih. Jadi kan nilai-nilai universal yang sangat nampak pada rumah anjar ini. Keluarga ini kan gereja kecil. Ini yang harus kompak dulu. Nah, kalau kita melihat sekarang, paling tidak saya prihatin kan banyak juga keluarga-keluarga yang malah krisis. Ya. Sedangkan nilai rumah pajak itu sebetulnya nilai yang ada pada keluarga yang sejatinya keluarga. Baru menjalar keluar ke tetangga, ke RT, RW, ke kampung, desa, dan yang lebih luas. Jadi saya sangka ini tanaman pokok, refleksi tentang hidup bersama ini mulai dari keluarga itu sendiri. Ada hubungan yang harmonis antara suami istri, anak-anak terhadap orang tua. Bukankah dalam janji perkawinan itu setia terhadap suami dalam untung dan malang? Jangan hanya kita tekankan untungannya, dalam kemalangan kita tidak menghargai sesama. Jadi sesaka mulai refleksi apakah semangat persaudaraan yang tercermin dalam perbuatan itu ada dalam keluarga, ada dalam kelompok kecil masyarakat, ada dalam kampung, ada dalam desa, dan ada di budik bersama sebagai anggota masyarakat dan anggota gereja. Itu menurut saya. Suatu ketika, ayahku bercerita tentang pengalaman bahwa beliau pernah merasakan hidup di kampung yang begitu kental dengan nilai-nilai kebersamaan dan memaknai alam sebagai rumah bersama yang patut dijaga. Kini pengalaman itu diajarkan kepadaku. Beliau memberikan banyak contoh-contoh perbuatan baik yang patut ditiru mulai dari lingkungan keluarga kecil kami. Saat ini, orang tuaku berpesan, "Nak, membangun keluarga Kristiani itu tidaklah mudah. Jika nanti engkau menikah, bangunlah keluarga Kristiani berdasarkan nilai-nilai rumah panjang yang Injili menuju keutuhan ciptaan. Maknailah ini secara bijak dimanapun kakimu berpijak."